Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggambar baut. Untuk prosesnya mungkin agak lama, jadi kalian perhatikan terlebih dahulu, kemudian baru dipraktekkan. Untuk yang pertama, kita setting unitnya terlebih dahulu. Enter. Saya memakai tidak ada komanya dengan satuan milimeter, kemudian OK. Untuk dimensinya sama ukurannya. Untuk ukuran dimensinya saya memakai 4 dulu mungkin ya. Ini juga sama pengaturannya, lalu klik OK, set current, close. Untuk tampilnya saya memakai vertikal, di mana yang salah satunya saya setting konseptual. Oke, lanjut.
Ini saya lupa, saya belum relate. Jadi saya ulangi lagi. Kita gunakan Village HD dengan radius 2. Kebesaran besar radius 0,5. Oke. Ini kita klik ya. Enter 2 kali. Thank you.
untuk sementara seperti ini ya. Oke, lanjut kita bikin pasangannya. Biasanya untuk ukuran murnya itu lebih besar 25% dari kepala paut. Jadi saya naikkan 25%. Oke, kita beri lubang di tengahnya.
Ini mohon ditunggu. Kalau memang susah ya, tinggal kalian copy aja yang bagian ini. Ukurannya. Kemudian sesuaikan. Thank you.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita grupkan dulu dengan cara klik GRO. Udah. Kemudian saya mau plotting. Thank you.
Tanda hati-hati gini biasanya ada ketika kita menitik, walaupun udah tanda hijau, tapi karena bentuknya 3 dimensi, jadi nggak bisa tepat walaupun 1 mili atau bisa jadi kurang dari 1 mili.
Ternyata saya salah memberi skala.
Oke, kurang lebih seperti ini. Ini memang bukan umur dan baut ukuran sebenarnya, melainkan ini hanya ilusi atau dari feeling penulis atau pembuat video. Lalu untuk mengedit skalanya, kita klik saja 2 kali. Misal tadi kan 2:1 dimasukkan. Untuk satuannya milimeter. Untuk tertanggalnya formatnya begini. Bulan, hari, kemudian tahun. Untuk format penulisan nama tidak ada ya. Namun bagaimana bila nama hurufnya banyak, misal gitu, panjang namanya. Ya tinggal disingkat aja, misal siapa gitu. Saya asumsikan Gilang Pratama Wicaksono. Nah, kebetulan ini nggak sampai akhir ya, udah ditulis aja Gilang W titik, sudah sampai situ aja. Terus ini diperiksa maksudnya di oleh dosen ya. Karena ini hanya latihan jadi saya kosongi. Kemudian untuk yang bawah itu saya ganti menjadi disetujui. Oke, udah. Ini sama juga, sama minta persetujuan sama dosen. Terus nama part. Misal itu kan mur dan baut. Tinggal tulis aja mur. Baut. M berapa? Misalnya itu M8 kali 10, ini misal ya, lalu ketik enter atau close editor. Nah, untuk ini kan maksudnya kemarin sudah dijelaskan halaman 1 dari 5 halaman, maksudnya di sini karena ini halamannya cuma 1, berarti dari 1 halaman, oh maaf, 1 dari 1 halaman. Di sini untuk ukuran kertasnya sudah sesuai. Ini logo opsional ya, kalian mau masukkan juga boleh, enggak juga boleh. Oke, sudah, selanjutnya kita simpan.
Untuk formatnya kemarin ya, kayak kemarin, yaitu nama kalian, underscore, name. Kemudian ini tugas keberapa, misal tugas ketiga, tulis tugas ketiga, atau mungkin tugas keempat gitu, tulis tugas keempat. Oke, kemudian save. Ini untuk DWG-nya. Terus untuk PDF-nya begini. Nah, tadi kan ada yang warna kuning ya. Itu sebenarnya nggak ngaruh. Ini hasilnya seperti ini. Sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.